Betul ke tidak? Betul. Tak ada respon. Mengaku. Tak pernah lupa kan? Semua ingat. Kadang-kadang cikgu masuk, cikgu tak ajar lagi, kita dah lupa. Itu tak betul. Itu tak betul. Tuan-tuan puan-puan, untuk ini saya ada ujian yang dinamakan ujian memori. Untuk itu saya memerlukan kerjasama tuan-tuan dan puan-puan. Saya mohon letakkan dua tapak tangan di atas meja. Jika boleh ya. Alright. Jadi, ujiannya begini. Saya akan sebut satu. Saya mohon tuan-tuan dan puan-puan, bila saya sebut satu, tepuk seperti ini. Mudah saja. Atas dua kali, meja sekali ya. Bila saya sebut satu, boleh ya? Serentak sama-sama ya. Sedia. Siapa salah ada hukuman. Tak ada hukuman. Sedia. Sedia. Satu. Oh, itu pun ada yang salah kan? Lagi sekali ya. Tuan-tuan dan puan-puan, sedia. Satu. Baik. Senang ke susah? Senang. Boleh tak ingat pada perjumpaan yang akan datang lagi? Boleh ingat lagi tak tepuk kali? Boleh. Boleh, insyaAllah. InsyaAllah. Kalau boleh, nombor dua. Apabila saya sebut dua, tepukannya seperti ini. Terbalik. Dia macam nombor satu, tapi mula dari bawah. Bila saya sebut dua, tadi, kalau boleh, senyum-senyum je buat tuan-tuan dan puan-puan. Tak perlu nak sedih-sedih. Ya, sedia. Dua. Okey, baik. Senang? Senang ke susah? Senang. Senang. Boleh tak ingat? Dua minggu lagi. Boleh. Insya Allah, boleh ya. Kalau boleh, nombor tiga. 8 minit saya tepuk-tepuk je. Okey, nombor tiga. Bila saya sebut tiga, tepukannya seperti ini ya. Double eh? Oh, yo. Double ya. Lebih kurang. Bila saya sebut tiga, tepukannya. Ha, gitu ya. Okey, sedia. Boleh ya? Dapat ya? Puan, boleh ya? Sedia. Tiga. Masih boleh. Oh, alhamdulillah. Baik, boleh. Baiklah, tuan-tuan puan-puan. Saya buat tepuk-tepuk ni tadi bukan sebab saya nak buat macam zaman sekolah ke kanak-kanak. Tidak. Saya ingin mengkaitkan dengan kajian saintis di hadapan ya. Saintis kata, jadi kita belajar 10 perkara hari ini, kita akan lupa selepas 2 hari. Iaitu 9 daripada 10 yang kita belajar ataupun siapa-siapa yang ajar kita. Saya pula, tuan-tuan puan-puan, saya nak buktikan saintis kadang-kadang salah juga. Tak perlu tunggu 2 hari. Sekejap pun 2 jam pun tak payah tunggu tuan-tuan puan-puan. 2 minit pun tak payah. Kita uji sekarang. Tuan-tuan puan-puan, tolong letak tangan di atas meja. Siap sedia untuk tepukan nombor 2. Siap sedia ya. Tepukan nombor 2. Kenapa muka serius? Relax. Okey. Nombor 2 sedia. Nombor 2 mula dari atas ke bawah? Bawah. Okey, baik. Sedia. 2. Ada orang salah. Dia silap tu. Silap tu kena tepuk sikit. Kenapa ni? Baik, tuan-tuan. Yang terakhir. Nombor 3 tadi. Yang panjang tu. Mari kita cuba. Nombor 3. Sedia. Okey. 3. Okeylah. Alhamdulillah. Okey. Baik, tuan-tuan dan puan-puan. Nampak tak tuan-tuan puan-puan? Tak sampai 2 hari. 2 minit pun tak sampai. Ada juga dari kalangan kita tersilap. Tapi tidak mengapa. Jangan rasa kecil hati ke apa tidak. Itu adalah normal. Ya, normal. Jadi tuan-tuan puan-puan, oleh kerana apa yang ini dikaitkan? Oleh kerana kadang-kadang dalam tepuk macam ni pun kita lupa. Bayangkan anak-anak kita ke, adik kita ke atau generasi muda yang di sekolah kena belajar pelbagai subjek, buku pula tebal-tebal. Susah ke senang tuan-tuan puan-puan? Susah. Jadi tuan-tuan puan-puan, jika anak-anak ni para pelajar semua tidak dibekalkan dengan cara-cara belajar ataupun teknik memori sebahagiannya, mereka akan rasa sukar untuk belajar. Jadi untuk itu, saya ingin kongsi lagi ya. Tuan-tuan puan-puan, soalan saya, otak ada berapa? Satu. Dua. Ada alien di sini ya. Tuan-tuan puan-puan, otak ada satu. Tapi ada berapa bahagian? Dua. Otak kiri, otak kanan. Otak kiri kita guna untuk apa? Artistik. Dance. Nombor betul. Okay. Logical. Logik betul. Fakta. Fakta betul ya. Otak kiri kita banyak guna lebih ke arah fakta, matematik, sains, benda-benda berat, logik. Hakikatnya tuan-tuan puan-puan, dari sekolah sampailah ke alam kerja, kita banyak merangsang otak kiri. Jadi bila kita lakukan urusan harian pun, kita banyak terlalu bersikap bersifat logik dan terlalu serius. Dalam hidup ni memang perlu serius dan logik, tapi kadang-kadang perlulah juga seronok, ketawa-ketawa juga ya. Jadi tuan-tuan puan-puan, itu otak kiri. Otak kanan kita guna untuk apa? Seni.
Seni. Tak betul ke? Seni. Tak ada salah, tak ada betul. Pidato. Seni. Ah, ya. Otak kanan kita lebih ke arah warna, seni, emosi, kreatif, gila-gila. Memang dah gila. Ah, itu tak adalah. Gila-gila ya. Jadi tuan-tuan perempuan, sekarang saya nak uji otak kiri dan kanan tuan-tuan. Tapi sebelum tu ujian mata. Nampak laser saya ke? Weh, besar dah laser ni. Besar sikit. Okey, tuan-tuan perempuan. Bila saya tunjuk, saya mahukan tuan dan puan sebut kuat-kuat merah. Boleh ya? Kenapa? Ya, boleh, boleh. Boleh, boleh. Sedia, sedia. Satu, dua, mula. Hitam. Hitam. Laju, bagus. Berterusan, eh? Hijau. Hijau. Biru. Merah. Hitam. Bagus. Tuan-tuan puan-puan, tolong angkat tangan kanan dan tepuk bahu sendiri. Silakan, tepuk boleh. Cakap kat diri sendiri, tanya. Tanya. Lulus membaca. Guna-guna ini, ya? Okey, baik. Tuan-tuan puan-puan, baru sebentar tadi saya uji anda punya saya menguji otak kiri tuan-tuan dan puan-puan. Otak kiri melihat apa di sini? Perkataan. Boleh kan tuan-puan teka? Perkataan. Perkataan. Membaca ya. Membaca fungsi otak kiri. Sekarang saya nak uji otak kanan. Otak kanan tengok apa ya? Warna. Warna, betul. Sekarang saya akan tunjuk. Saya mohon tuan-tuan puan-puan secara spontan laju-laju bila saya sebut jangan baca tapi sebutkan warna. Okey. Okey. Baiklah. Jangan baca, sebutkan warna. Macam mana? Jangan baca merah, tak payah baca. Sebutkan warna. Warna apa ni tuan-tuan? Merah. Merah. Ini warna apa? Hitam. Pen saya warna apa? Hijau. Rambut saya warna hitam. Tak, pen ni warna apa? Hitam. Rambut saya warna hitam. Hitam. Hati saya merah. Hitam juga. Merah. Lain-lain. Okeylah, baik. Baik, tuan-tuan puan-puan, sedia. Yang paling penting tengok laser yang saya tunjuk, ya. Sedia. Satu, dua, mula. Merah. Hijau. Hijau. Hijau, ha. Tengok dah tukar warna. Dia tu. Tukar. Dia tu. Merah. Okey. Tadi saya dengar ada sebut mejau. Tak ada, ya. Okey, ya. Baik, berterusan sedia. Ha. Merah. Tadi yang sebut hira ke? Okey, laju-laju, ya, tuan-tuan puan-puan. Sedia. Hitam. Ada sebut hitam kan? Baik, apakah warna selepas ini? Hijau. Kuning kan? Kuning. Hijau, ya Allah. Kuning. Tak pernah lagi saya dengar hijau. Kuning. Biasa saya dengar orang sebut putih atau kuning. Kuning lah, kuning. Hijau tak pernah dengar lagi. Baik, ya. Tuan-tuan perempuan, warna kuning ya. Tapi ada juga yang sebut tadi putih dan ada yang sebut kuning. Silahkan. Baik, apakah warna? Mana? Tak tunjuk kan? Tuan-tuan perempuan, setuju ke kalau saya kata tuan-tuan perempuan tadi confused, keliru ketika saya minta sebut warna? Ya. Okey, ya? Warna fungsi otak kanan. Oleh kerana di zaman sekolah, universiti, bahkan mungkin di alam kerja pun kita banyak merangsang otak kiri. Apabila saya cuba rangsang otak kanan, kita jadi keliru, ya? Itu hakikatnya lah. Jadi tuan-tuan perempuan, untuk merangsang otak kanan, salah satu cara yang boleh digunakan ialah dengan teknik memori yang saya akan kongsikan dengan tuan-tuan puan-puan. Berkenaan teknik memori, saya ada dua soalan kepada tuan-tuan puan-puan, ya. Siapa di kalangan tuan-tuan dan puan-puan yang bila belajar mudah lupa? Bila belajar mudah lupa? Mudah lupa, ya, tuan-tuan, ya. Soalan kedua, siapa susah nak ingat? Macam-macam susah nak ingat. Kedua-dua sama, puan-puan sama, ya. Baik. Tuan-tuan puan-puan, mudah lupa, susah nak ingat, sama ke lain? Lain sikit. Lain sikit. Dia lain sikit. Sama lain. Tak serupa. Sama. Baiklah, ya, tuan-tuan perempuan. Mudah lupa, susah nak ingat. Berlainan sekali, ya. Tidak ada sikit ke banyak. Memang berlainan secara totalnya. Tuan-tuan perempuan, mudah lupa maksudnya, hari ini kita baca-baca, belajar dan ingat. Esok pergi sekolah ataupun pergi ke tempat kerja, kita lupa terus. Itu mudah lupa. Susah nak ingat maksudnya, kita baca-baca, tak ingat-ingat. Itu masalahnya. Kenapa ya? Banyak dosa ke? Tidak, bukan, ya. Tuan-tuan perempuan, siapa yang mudah lupa susah nak ingat, maksudnya dia tidak tahu bahasa memori. Tuan-tuan perempuan, minda kita, otak kita, memori kita ada bahasa dia. Boleh teka apakah bahasanya? Boleh cuba teka, tuan-tuan perempuan? Memori. Bahasa apa? Teka je, jangan risau. Saya tak rutan. Bahasa apa, tuan-tuan perempuan? Bahasa warna. Bahasa warna, hampir. Memori. Bahasa apa lagi? Bahasa mimpi. Bahasa mimpi pun boleh. Peta. Bahasa peta. Asosiasi. Bahasa Rusia. Bahasa apa? Asosiasi. 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 Tuan? Bahasa badan.
Bahasa mana bagus lagi? Bahasa imaginasi. Wah. Terima kasih. Tapi semuanya salah. Tapi hampir juga hampir. Tuan-tuan puan-puan, bahasa memori ialah gambar. Maknanya hampir jugalah imaginasi, seni apa asosiasi hampir. Tapi hakikatnya gambar. Bahasa memori kita ialah gambar. Maksudnya seperti ni eh, tuan-tuan puan-puan, apabila saya sebut kucing. Saya sebut kucing, kucing bagaimana yang tuan-tuan dan puan-puan bayangkan? Tolong beritahu saya. Kucing comel, kucing basi. Garfield. Ha. Banyak. Kucing liar. Banyak-banyak kucing liar juga dapat kan. Baik eh. Tuan-tuan puan-puan, saya percaya tuan-tuan beritahu tadi semua dalam bentuk gambar. Garfield, liar. Macam mana dia? Oh, liar. Kucing basi. Tidak mustahil dalam minda kita keluar seperti ini. K-U-C-I-N-G. Tak. Mustahil eh. Ataupun kita apabila saya sebut kuda, kuda bagaimana ya tuan-tuan bayangkan? Kuda putih, kuda belang, Madagaskar ke apa semua eh. Dalam otak kita tak keluar KUDA kan? Tidak mungkin tak. Jadi tuan-tuan puan-puan, bila sebut kucing mungkin inilah yang tuan-tuan tadi bayangkan. Mungkinlah, ini sebahagian ya. Jadi tuan-tuan puan-puan, di sini yang saya cuba maksudkan, bahasa memori ialah gambar. Kita biasanya ingat gambar lebih lama, lebih senang daripada tulisan sahaja. Jadi untuk itu tuan-tuan puan-puan, ini sedikit latihan, 15 atau 30 saat saja. Saya akan tunjukkan satu petikan. Saya mohon tuan-tuan puan-puan cuba baca dan fahamkan dalam 30 saat. Ini petikannya. Oh, banyak sikit eh. Cuba ya. Semuanya nampak serius. Sudah ke bertambah stres ke? Boleh ya? Baik, tuan-tuan puan-puan, ini adalah petikan dalam tulisan. Tulisan otak kiri. Kalau saya terjemahkan ini dalam bentuk gambar, ini gambar ni. Saya bagi 3 saat. 1, 2, 3. Kalau saya hilangkan, soalan saya, kucing warna apa? Labu hitam. Tikus? Coklat. Siapa muka tension? Siapa muka resah? Kucing. Kucing. Siapa muka gembira? Tikus. Belakang mereka ada apa? Belakang apa? Rumput. Ada bangunan. Lagi? Ada pagar. Ada pagar. Tuan-tuan puan-puan, dalam petikan tadi, semua ada, pagar tak ada. Dalam gambar tadi, pagar kecil je. Itu yang melekat dalam otak kita. Ini yang saya cuba fahamkan. Maksudnya bahasa memori kita ialah gambar ya, tuan-tuan puan-puan. Okey. Contoh kedua tuan-tuan. Boleh kerana kesuntukan masa saya skip bijak yang ni ya. Baik, tuan-tuan puan-puan. Apabila saya maksudkan bahasa memori ialah gambar, bagaimana kita nak kaitkan ni dengan anak-anak atau anak murid di sekolah semua? Bagaimana mereka boleh aplikasikan teknik ini untuk belajar? Contohnya begini ya. Di sekolah rendah, jika kita lalui zaman sekolah rendah, kita ada belajar ini, iaitu takat didih air ialah 100 darjah Celsius. Sekiranya saya tanya pada tuan-tuan puan-puan, bagaimana tukarkan ini dalam bentuk gambar? Gambar apa ya? Yang tuan-tuan puan-puan gambarkan, bayangkan. Masak air. Kettle, masak air, lebih kurang sama. Dan kettle tu bahasa Inggeris. Lagi? Termometer, betul kan? Lagi? Air mendidih, betul? Macam-macam jawapan ya. Ada satu tempat tu saya pernah buat, dia kata deraka. Jauh beza tu ya. Tuan-tuan puan-puan, saya percaya macam-macam gambar kita boleh bayangkan. Dan bila saya kata bayangkan, bukan melukis ya. Kita hanya boleh gunakan otak kita. Dan otak kita sesungguhnya sangatlah menakjubkan ya. Contohnya seperti ini. Takat didih air 100 darjah Celsius. Soalan saya, mana yang tuan-tuan rasa resah untuk ingat? Maksudnya, mana yang nampak berat? Ini ke ini? Untuk ingat. Ini. Tulisan kan? Yeah. Mana rasa lebih lama kita boleh ingat? Ini ke tulisan? Gambar. Gambar. Tapi bila saya buat begini, pernah juga ibu dan ayah tanya pada saya, Encik Syed, sekiranya macam ni, betul ke kita boleh ingat? Saya takut anak saya masuk exam, masuk peperiksaan. Bila soalan tanya, berapakah takat didih air? Anak saya jawab, ceri air. Akan salah kan? Jadi saya terangkan pada beberapa ibu dan ayah, otak kita mudah ingat gambar. Sebagai contoh, tuan-tuan puan-puan, bila naik kereta sampai kat traffic light, lampu warna merah, kita akan buat apa? Berhenti. Kenapa kita berhenti? Sedangkan bila lampu merah, kat tepi ni tak keluar pun. Tolonglah berhenti.
please lah weh. Tak ada kan? Tapi kita berhenti ya. Ini apa maksudnya? Kerja di hadapan. Kerja di hadapan ya. Situ tak tulis kan? Ada kerja kat depan tak ada ya. Bila saya buat dengan pelajar sekolah, pelajar sekolah kata Abang Syed penggali kubur kat depan. Oh, macam-macam ya. Ini maksudnya apa? Jangan mudah. Jangan mikir. Ini apa maksudnya? Kanak-kanak melintas. Kanak-kanak melintas orang ataupun orang melintas jalan ya. Bila saya buat ni di sekolah mendengar, pelajar kata bila melintas jalan, pegang awek kat sebelah. Macam-macam kan. Jadi tuan-tuan perempuan, yang saya nak maksudkan di sini ialah teknik memori lebih mudah kita nak ingat apabila kita tukarkan kepada gambar. Tapi bukan maksud semuanya ingat gambar susah juga eh. Sebab kita bukan pelukis yang profesional. Hanya beberapa perkara-perkara, poin-poin penting yang susah nak ingat, kita boleh gunakan teknik ini ya. Jadi tuan-tuan perempuan, saya rasa masa saya sudah habis. Dan itu sahajalah dari saya. Oh, gambar. Okay. Jadi sekiranya ada apa-apa soalan, sila ajukan. Okay, InsyaAllah saya cuba jawab. Satu, dua soalan tahu. Boleh? Ataupun kita teruskan ke orang ni. Okey, nak tanya. Yeah. Ini apa ni memori ni? Bukari. Maksudnya ini memori ni boleh di aplikasikan tanpa peringkat umur. Tanpa peringkat umur. Dan teknik ini untuk semua peringkat, sekolah rendah, sekolah menengah, universiti, sebab dia cara belajar. Cara belajar. Okey, seperti contoh cik saya eh, saya ada soalan eh. Okey. Kalau kita ada buku setebal macam mana kita nak aplikasikan dia dalam bentuk gambar dengan begitu banyak? Ya, betul. Seperti soalan Tuan Sahlan Syahalan tadi berkenaan buku teks tebal, macam mana nak aplikasi untuk semua? Itu baru satu. Banyak subjek lagi ada. Jadi tuan-tuan puan, tadi saya dah sebut teknik ini bila yang untuk gambar ni bukan semua. Maksudnya hanya perkataan-perkataan, mungkin bab-bab ke, subjek ke, ataupun poin-poin yang sukar untuk kita ingat, kita boleh aplikasikan ini. Saya percaya takkanlah semua tu pelajar tak ingat kan. Mesti ada sebahagian tempat yang pelajar ingat, sebahagian tempat lain pula susah nak ingat. Yang susah nak ingat itu saja boleh digunakan lah teknik ni. Dan sebenarnya ini baru mukadimah. Ada banyak lagi. So saya tak sempat nak kongsi. InsyaAllah. Contohnya macam peta minda. Kita pernah tahu peta minda kan. Mungkin di bahagian peta minda pun boleh guna sikit gambar-gambar tu. Itu antaranya lah. Okey tuan. Adakah tuan Sahlan puas hati dengan jawapan itu? Oh, tahu. Jadi boleh saya andaikan cara gambaran ini tidak sesuai untuk diaplikasikan kepada matematik ya? Matematik tidak. Boleh saya jawab dengan gambar? Boleh ya? Okey, Tuan Sahlan, untuk soalan itu saya bagi satu contoh seperti ini ya. Contohnya, ini dalam matematik ya, tuan-tuan puan-puan, kita belajar formula ni. Kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Saya percaya dulu kita belajar macam ni kan? Pagi hingga malam kita hafal. Kelajuan jarak masa, kelajuan jarak masa. Banyak kan kena hafal, kena ingat. Jadi ini, kalau kita gunakan teknik gambar, kelajuan apa gambar yang kita boleh kaitkan? Gambar apa? Kereta, lain, motor, kereta api, semua naik. Apa-apa saja asalkan laju. Jangan kaitkan dengan semut. Contohnya lah. Itu jarak gambar apa? Yang kita boleh bayangkan gambar apa? Jalan raya. Jalan raya bagus. Masa? Jam. Ya, tepat sekali. Jadi tuan-tuan, biasanya dengan pelajar ke, guru ke, ibu ke, saya akan tunjuk macam ni. Kelajuan sama dengan jarak bahagi masa. Saya ulang balik eh. Kelajuan bahagi dengan jarak. Kelajuan sama dengan jarak bagi masa ya. Ataupun contohnya ni, saya tak sempat nak tukar bahasa Melayu, ni bahasa Inggeris ya. Speed equal distance over time. Kalau saya guna, kita guna teknik lama seperti ni, hilangkan tulisan, percayalah, insyaAllah kita ingat. Contohnya kalau saya tanya pada tuan-tuan sekarang, apakah formula kelajuan? Boleh sebut balik pada saya? Jarak bagi masa. Kelajuan sama dengan jarak bagi masa. Jarak masa. Sebelum tuan-tuan jawab soalan saya tadi, tuan-tuan terbayang gambar dalam minda. Setuju ke tidak? Tidak, perkataan. Oh tak? Oh. Yang antara semua satu, saya rasa semua betul lah kan ya. Jadi itu antaranya lah. Itu antaranya. Jadi sekarang saya bidas balik soalan tu aja. Macam mana Tuan Sahlan puas hati ke? Jadi nak tanya tuan, ada tips tuan, tips untuk mengingat dan tidak lupa.
tips untuk mengingat dan tidak lupa. Pertama, seperti apa yang saya sampaikan ni lah. Maksudnya muka jangan berubah tu. Muka jangan berubah. Muka jangan berubah, serius. Pertamanya, seperti saya bagi tahu tadi lah, otak kita mudah ingat gambar. Jadi sekiranya perkara-perkara yang sukar untuk ingat tu, kalau kita boleh tukarkan kepada gambar, kita boleh ingat lebih lama. Dan bila tukar kepada gambar, tak semestinya lukis. Kita boleh bayangkan dalam minda sahaja. Kalau rajin boleh lukis, kalau terlebih rajin boleh cari gambar dalam Google, surat khabar ke, mana-mana kain ke. Cuma jangan gunting kain kat rumah, sudahlah. Itu antaranya. Dan ada lagi beberapa teknik yang saya tak sempat nak kongsikan, insyaAllah pada waktu akan datang. Sekian saya.